Pemirsa, petugas gabungan Lapas Wilayah Jawa Barat Kamis dini hari melakukan sidak di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Karawang, Jawa Barat. Sidak dilakukan karena banyaknya warga binaan yang secara bebas menggunakan ponsel di dalam lapas. Puluhan ponsel berbagai merek ini diamankan oleh petugas lapas dalam sidak di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Karawang Kamis dini hari. Tidak hanya ponsel, sejumlah barang-barang elektronik lainnya juga berhasil diamankan oleh petugas. Sidak dilakukan karena banyaknya warga binaan di dalam lapas yang secara bebas menggunakan ponsel. Sidak ini difokuskan bukan hanya pada ponsel saja, melainkan juga pada narkoba, senjata tajam, serta benda-benda yang dianggap berbahaya. Petugas gabungan Lapas Jawa Barat yang mengamankan puluhan ponsel langsung memusnahkan dengan direndam dengan air garam, dan hal ini dilakukan agar ponsel tidak bisa digunakan kembali.